Haleluya, puji Tuhan, dan selamat ketemu di dalam kasih Yesus. Salam Kristus bagi semua yang berkuman, Bapak Ibu, Saudari, semua viewers yang melihat pada hari ini. Dan kita akan masuk dalam bagian firman Tuhan, topik yang sangat perlu kita ketahui berdasarkan firman Tuhan sebagai orang percaya. Nah, firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Makanya pada kali ini, pada sesi ini, kita akan melihat satu topik yang sangat perlu kita mengerti berdasarkan firman Tuhan, yaitu hearing from God. Hearing from God, mendengar daripada Tuhan Allah kita. Dan persoalannya, apakah Tuhan masih berbicara kepada kita pada hari ini? Apakah Tuhan masih berbicara kepada kita pada hari ini? Jawabannya adalah ya, Tuhan masih berbicara dan Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan kita akan melihat caranya bagaimana Tuhan Allah kita berbicara kepada kita berdasarkan firman Tuhan. Mari kita lihat dalam 2 Timotius 3 dari ayat 16 sampai 17. Bacaan kita yang pertama daripada 2 Timotius 3 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi saya ulangi, dalam 2 Timotius 3 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam bahasa Inggris, yaitu dalam ayat ini, dalam 2 Timotius 3 16 17, kita mengetahui bahwa all scripture is inspired by God. All scripture is inspired by God. Nah, dalam teks kita dalam 2 Timotius ini, kita akan melihat kebenarannya dan firman Tuhan bagi kita adalah untuk melengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi persoalannya tadi, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? How do God speak to us today? Bagaimana Tuhan Allah kita berbicara kepada kita? Karena kita percaya Tuhan masih dan Tuhan tetap berbicara kepada kita pada hari ini juga. Tuhan berbicara kepada kita. Dan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Ini yang harus kita mengerti. Kita harus mengetahui semuanya. How do God speak to us? Bagaimana Tuhan Allah kita berbicara kepada kita? Yang pertama, Tuhan Allah kita berbicara kepada kita ialah melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya, Alkitab yang ada kepada kita. Tuhan kita berbicara kepada kita melalui firman-Nya, Alkitab. Dia menyentuh hati kita melalui kita membaca, mempelajari, mendengar firman Tuhan. Dan dia menyentuhkan hati kita melalui kita membaca, mempelajari firman Tuhan. So, Allah berbicara kepada kita yang pertama adalah melalui Alkitab, firman-Nya. Dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Roh Kudus brings to our remembrance. Roh Kudus, Roh Allah membawa kepada peringatan kita scripture yang telah kita pernah baca. Roh Kudus bring to our remembrance the scripture yang telah kita pernah baca. Sekolah ini, bagian ini, Roh Kudus membawa kepada peringatan kita firman Tuhan yang telah kita pernah baca. Makanya firman Tuhan itu dulu sudah ada dalam hati kita, sebab kita telah pernah baca, telah mendengar
pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu store dalam hati kita. Firman Tuhan itu disimpan dalam hati kita, telah ada dalam hati kita. Nah, Roh Kudus merefreshkan kembali, memperingatkan, bring to our remembrance. Roh Kudus membawa kepada peringatan kita, yaitu firman Tuhan yang telah kita pernah baca, yang telah tersimpan dalam hati kita. Nah, inilah Roh Kudus refresh kembali, membawa kepada peringatan kita, bring to our remembrance firman Tuhan itu yang telah ada, bukan yang belum ada, yang telah ada dalam hati kita. Roh Kudus enlighten, menghangatkan semula firman Tuhan yang telah ada dalam hati kita. Makanya penting firman Tuhan itu dulu kita telah mendengar, kita telah membaca, mempelajarinya, dan sudah ada di posisinya dalam hati kita, dalam storehouse hati kita, dalam hati kita telah diletakkan, disimpan dalam hati kita firman Tuhan itu. Makanya Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, Roh Kudus membawa kepada peringatan kita firman Tuhan yang telah ada di dalam hati kita. Ini sangat penting, firman Tuhan itu harus ada terlebih dahulu dalam hati kita. The written word of God menjadi rema kepada kita. The written word of God yang telah kita baca menjadi rema bagi kita. The spoken word of God to us menjadi rema bagi kita, menjadi timely message daripada Allah bagi kita. Roh Kudus membawa kepada ingatan kita yang telah firman Tuhan yang telah ada dalam hati kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudari, Tuhan Allah kita berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya ini sangat penting. Firman Tuhan itu dulu ada dalam hati kita, store dalam hati kita. Karena itulah yang harus gunakan, bring to our remember. Karena firman Tuhan adalah terang bagi kaki kita. Firman Tuhan terang menerangi jalan kita. Firman Tuhan juga seperti pedang roh. Firman Tuhan adalah pedang roh bagi kita yang percaya kepada-Nya. The sword of the Spirit is the word of God. Makanya harus ada firman Tuhan dalam hati kita. Tuhan akan berbicara kepada kita, dan kita mengenal itu suara Tuhan karena Dia berbicara kepada kita dan menerangkan firman-Nya, ingatkan firman-Nya yang telah ada dalam hati kita. Dan firman Tuhan memberi kita dorongan, memberi kita harapan. Dan firman Tuhan yang telah ada dalam hati kita, inilah yang perlu digunakan, membawa kepada peringatan kita semula, menyegarkan semula, dan kita ingat semula firman Tuhan yang telah ada dalam hati kita. Ini perbuatan Roh Kudus yang bring to remember, peringatan kita. Tetapi harus firman Tuhan itu harus ada. Jika belum ada dalam hati kita, tidak ada yang akan di-enlighten, yang akan di-bring to remember oleh Roh Kudus. Tetapi belum ada. Makanya penting firman Tuhan itu kita pelajari, kita baca, dan kita renungkan, dan kesimpan dalam hati kita. Dan itulah yang Roh Kudus gunakan. Dan firman Tuhan membimbing kita, mengajak kita, memberi kita petunjuk, dan sebagainya. Allah Tuhan kita berbicara kepada kita, itu karena melalui firman-Nya. Dan firman-Nya meneguhkan kita, mendewasakan kita. Dan firman-Nya yang telah ada dalam hati kita, Roh Kudus akan refresh semua, bring to remembrance. Dan ini cara yang pertama, Allah berbicara kepada kita, Tuhan kita berbicara kepada kita, yang pertama melalui firman-Nya. Makanya setiap orang percaya harus ada masa untuk firman Tuhan. Harus ada invest masa untuk merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Bukan mendengar kebenaran saja, itu juga baik, tapi harus ada masa sendiri merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Selalu merenungkan, selalu membaca firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu register di dalam roh kita. Dan itulah yang Roh Kudus gunakan. Apabila firman Tuhan yang telah ada dalam hati kamu, itulah yang digunakan Roh Kudus menyegarkan semula, menjadi rema bagi kamu pada masa-masa tertentu. Pentingnya firman Tuhan itu ada dalam hati kita. Nah, cara yang pertama ini adalah Tuhan Allah yang berbicara kepada kita dalam melalui firman-Nya. Yang kedua, melalui suara lembut, bisikan. God speak to us through the still small voice. Tuhan Allah kita berbicara kepada kita melalui suara lembut, bisikan. We hear His voice in our heart. Kita mendengar suara-Nya dalam hati kita. Roh Kudus membisik dalam hati kita. Kita mendengar suara-Nya. Dan suara itu, the voice must always
the voice of God, the spiritual voice yang bicara dalam hati kita harus align with the scripture, harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan berbicara kepada kita dengan suara yang lembut ke dalam hati kita, dan suara itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan, tidak bertentangan dengan Alkitab, tapi selaras in alignment with the word of God, the Bible. Suara itu dimengerti oleh roh kita, dan kita dapat mengerti, roh kita menangkap, mengerti. Suara itu dimengerti oleh roh kita, berbicara mati kita, kita dapat menangkap, mengerti. Karena itu adalah suara Roh Kudus berbicara pada roh kita dengan suara lembut. Seperti pada suatu ketika Nabi Elisa dalam satu Raja-Raja 29 dari ayat 11 sampai 13, di situ kisahnya Tuhan berbicara kepada dia. Dia menanti Tuhan dengan suara besar, tapi Tuhan tidak ada di situ. Dengan guntur, tapi Tuhan tidak ada di situ. Dan dengan suara whisper, Tuhan dengan lembut berbicara kepada dia in a still small voice, dan di situ Tuhan berbicara kepada dia. So pada hari ini juga Tuhan berbicara kepada kita dengan suara yang lembut, dengan kepada kita, dan ditangkap oleh roh dalam hati kita, a still small voice di dalam hati kita. Ini cara yang kedua kita boleh mendengar Tuhan akan berbicara kepada kita dalam hati kita, still small voice. Kita dapat menangkap roh, kita dapat mengerti, menangkap suara itu, karena suara itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. So yang kedua ini adalah God speak to us through still small voice, suara yang lembut, bisikan. Makanya Tuhan mau kita peka terhadap suara Roh Kudus, karena dia berbicara yang cocok dengan bisikan, dan kita harus peka terhadap suara Roh Kudus yang berbicara pada kita dalam hati kita in a still small voice, dan tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Allah kita berbicara kepada kita melalui audible voice, suara yang nyata dapat didengar, suara yang kedengaran, audible voice. Sepertinya pada suatu ketika dalam kisah para rasul, Saulus yang menjadi Paulus dalam perjalanannya ke Damaskus, di situ dia dihadapkan dengan Tuhan Yesus, dan suara Tuhan berbicara kepada dia, terdengar oleh Rasul Paulus dan kawannya, temannya dalam perjalanan itu, sehingga seperti jatuh kena kuasa dan terang. Kuasa Tuhan bicara kepada dia, dia jatuh. Semua mereka mendengar suara itu, tetapi yang lain mendengar seperti suara guntur, tanda, dan mereka tidak mengerti. Tapi semua mereka mendengar suara itu seperti bunyi tanda. Tapi Rasul Paulus mengerti Tuhan Yesus berbicara kepada dia dalam suara audible voice itu, suara yang kedengaran itu. Dan Tuhan Yesus berbicara kepada Rasul Paulus pada ketika itu dengan suara yang audible voice. Nah, ini caranya yang ketiga dalam Alkitab Tuhan berbicara kepada kita sebagai orang percaya. Tuhan Allah akan berbicara dengan suara yang audible, kedengaran. Dan Tuhan Yesus juga waktu on the Mount of Transfiguration dalam Matius 17 ayat 5, di situ kita lihat Allah Bapa berbicara kepada yang pengikutnya, tiga disciple yang mengikut Tuhan Yesus ke atas gunung Transfiguration itu, dan mereka mendengar suara Allah Bapa berbicara. Dan audible voice itu, yang cara yang ketiga Tuhan berbicara kepada kita, masih dipakai Tuhan pada hari ini. Dan ini adalah cara yang ketiga Tuhan ada berbicara kepada kita sebagai umat tebusannya, audible voice. Bapak Ibu Saudari, selalunya suara ini, yang ketiga ini, cara ini Tuhan berbicara, suara ini adalah selalu authoritative in nature, yaitu yang menegur, yang isuk, selalu authoritative in nature. Suara ini selalu authoritative in nature.
audible voice. Pada suatu ketika, biasanya suara yang ketiga ini, Tuhan bicara kepada kita, yang suara yang ketiga ini adalah lebih authoritative. Maksudnya lebih keras dan lebih seperti beri warning, seperti dia Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus, Paulus yang menjadi Rasul Paulus, Saulus yang menjadi Rasul Paulus. Suara itu yang ketiga ini lebih authoritative, yang beri instruction, yang menegur dengan keras. Dan tapi Tuhan gunakan cara ini, yang ketiga ini, dengan motif, dengan tujuan yang sama, yaitu Tuhan ingin menyampaikan kehendaknya. Meskipun cara yang ketiga ini adalah lebih authoritative, yaitu beri warning dan menegurkan. Pada suatu ketika, pengalaman sebagai umat Tuhan dulu, saya pernah kongsikan supaya lebih menjelaskan cara yang ketiga Tuhan Allah kita berbicara kepada kita dengan suara yang kedengaran, very loud, yang authoritative. Pada suatu ketika di dalam jalan hidup saya, dalam tahun-tahun yang telah lalu, saya buat satu serious clarification dengan Tuhan, dengan Tuhan tentang panggilan saya waktu itu. Dan saya tanya pada Tuhan, saya really mean business, jadi Tuhan tahu juga. Saya buat satu clarification kepada Tuhan tentang panggilan saya, apakah Tuhan benar-benar panggil sampai ketika ini. Tapi bagaimana, banyak halangan, jadi bagaimana saya akan membuat keputusan, sama ada terus ikut menjal panggilan itu ataupun kembali kepada pekerjaan yang dulu. Tapi saya percaya Tuhan yang pernah memanggil saya, dan sehingga saya meninggalkan pekerjaan saya di dunia sekolah dan ikut panggilan Tuhan. Jadi kalau tidak, saya akan kembali kepada pekerjaan yang telah saya dapat lakukan. Jadi Tuhan juga tahu saya main business pada satu ketika itu. Jadi saya buat clarification, saya masuk dalam kamar, kunci kamar, dan saya sendiri dengan Tuhan, saya bicara kepada Tuhan. Katanya dia, Tuhan, apakah benar-benar saya dengar suara kamu memanggil saya sehingga saya meninggal pekerjaan saya itu? Bagaimana? Karena banyak halangan ini, jadi saya akan melakukan tidak Tuhan, tapi dalam hal ini saya ingin lebih lagi mendengar suara Tuhan, memperjelaskan kualifikasi dari Tuhan. Karena ini banyak halangan ketika ini, apakah saya benar on the right track or not? Karena saya percaya Tuhan panggil saya pada masa itu sampai hari ini. Jadi saya dengar suara dengan authoritative, dengan suara yang jelas sekali. Dia bicara kepada saya dalam bahasa Inggris, karena itu dapat saya connect dengan dia. Tuhan bicara kepada saya dengan jelas sekali, seperti jelas matahari yang kita lihat suara itu, dan dengan jelas dan besar. Jadi bagi saya very loud dan clear. Dia katakan, you are on the right track. The problem is of the devil. You are on the right track. You are on the right track. I have told you. The problem is from the devil. Jadi datang suara itu, datang juga kasih dan kuasa Tuhan menyentuh masuk dalam hati saya. Dengan suara itu, ada devil voice itu, dan juga disegarkan kembali, disertai dengan urapan kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang hangat dirasakan menyerap dalam hati saya. Jadi saya dengan jelas, dengan kepastian, dan itulah panggilan kita, apapun panggilan kita. Jika Tuhan panggil kita lebih full time, lebih kepada full time, jika Tuhan panggil kita kepada full time, Bapak Ibu Saudari, viewers, panggilan itu, the call, sangat penting. We must be clear about the call of God. Whatever we do, biarlah kita lakukan, apapun pekerjaan kita lakukan, semua kembali Tuhan. Tetapi di saat Tuhan panggil kita masuk dalam full time, meninggalkan pekerjaan sekolah kita, karena itu panggil kita, kita itu. Kalau jika dia belum memanggil kita, kita lakukan apa yang kita, tugas kita yang sedang, yang kita akan kerjakan, vocation kita, engineer, mechanic, doctor, nurse, cikgu,
apapun yang vocation kita, kita melayani Tuhan dengan hidup kita dan pekerjaan kita juga. Tapi di saat Tuhan memanggil, kita akan melakukan, tapi biarlah Tuhan yang memanggil. So, itu sangat penting, saya sentuhkan, the calling strengthen us. Panggilan Tuhan itulah yang meneguhkan, menguatkan, sehingga kita establish di dalam panggilan itu. Karena kita tahu Tuhan yang panggil kita. Jadi, apapun pergumulan datang, kita tahu panggilan itu daripada Tuhan dan itu akan meneguhkan kita. Standing kita, kita tidak akan goyah, karena kita tahu itu panggilan Tuhan kepada kita. Dia yang memanggil kita dan tanggung jawab dia menjaga kita. Makanya saya katakan, apapun yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Dan apabila Tuhan memanggil kita sebagai hamba Tuhan yang melihat sekarang ini, yang berusaha mendengar, yang sedang dalam full time, panggilan itu yang meneguhkan dan menguatkan kita, sehingga kita establish di dalam Tuhan, di dalam panggilan itu. The calling strengthen us. Makanya, yang ketiga ini saya sharing supaya kita lebih jelas apa yang saya katakan, audible voice. Tuhan berbicara kepada kita dengan suara yang kedengaran. God speak to us through audible voice. Tapi yang ketiga, cara yang ketiga ini adalah lebih authoritative, lebih keras dan karena disertai sepertinya warning dan yang kita harus ambil serius. Okay, jadi tapi cara Tuhan yang ketiga berbicara kepada kita pada hari ini. Certain time Tuhan gunakan caranya yang ilahi, yang mana yang sesuai untuk certain situation in our time, in our life sebagai orang kerja. Tapi Tuhan berbicara kepada kita juga pada hari ini dan terus berbicara kepada kita dengan cara yang ketiga ini juga dengan suara yang authoritative in nature. Kita boleh refer kepada Ibrani 12 ayat 10. Ibrani 12 ayat 20 dan Exodus 19 ayat 13 dan Matius 17 ayat 5. So yang ketiga ini cara Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini adalah dengan suara yang audible, authoritative, suara yang kedengaran. Yang keempat, Tuhan Allah kita berbicara melalui hamba-hambanya, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui hamba-hamba Tuhan. Makanya dengarlah apabila hamba Tuhan, your pastor, beri instruction dan beri teguran dan juga nasihat. Karena Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya juga dan melalui his servant, especially your pastor dan true man, woman of God, melalui orang-orang percaya. Dan Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya. Pada suatu ketika Rasul Paulus menegur Rasul Petrus seperti dalam Galatia 2 ayat 11-21. Pada masa itu Rasul Petrus akan deviate daripada the calling Tuhan pada saat itu. Jadi Rasul Paulus menegurkan dia. Kita boleh lihat event itu, kisah itu dalam Galatia 2 ayat 11-21. Dan melalui hamba-hamba Tuhan, Tuhan Allah menegurkan kita, berbicara kepada kita. God speak to us through his servant. Tuhan Allah kita berbicara melalui hamba-hambanya. Dan church members, biasanya Tuhan bicara melalui pastornya, pastor kalian dan hamba Tuhan yang dipercayakan menjaga dombanya, menjaga pelayanannya di certain local church. Jadi biasanya dan selalunya God will speak to you through his servant. Ini cara yang apa? God will speak to you through his servant, your pastor, local church, di mana engkau menjadi anggota gereja itu. Biasanya Tuhan menggunakan hambanya speak to your life. Makanya pay attention. Tetapi yang diucapkan dari hamba Tuhan, dari pastormu, dari hamba Tuhan dalam hidupmu, semuanya harus align, agree, selaras dengan Alkitab, kebenaran Alkitab. Tidak boleh di luar. Harus ada connection-nya dengan kebenaran firman Tuhan. It must align with the word of God, selaras dengan firman Tuhan. Ini sangat penting, karena firman Tuhan is the final authoritative, kebenaran yang mutlak. Makanya kita harus tahu Bible kita. Yang kelima, Tuhan Allah kita berbicara
kepada kita sebagai umat tebusannya melalui keadaan. God can speak to us, God speak to us also through circumstances in life. Pada suatu ketika dalam kisah Rasul 16 dari ayat 6 sampai 8 dan seterusnya, Paulus di dalam pelayanannya, dalam misinya untuk menyebarkan firman Tuhan, dia ingin masuk ke satu tempat, Mesia, Tuhan, Roh Kristus melambangkan dia. Dia membuat planning mau ke situ, Tuhan menutup pintu, Tuhan melarang. Dan sehinggalah Tuhan berbicara pada dia melalui visi, Rasul melihat ada seorang di Mesopotamia, dia panggil, datanglah sini dan tolong kami memberitakan firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus tahu Tuhan mau mereka ke situ, dan situ Tuhan buka jalan. Makanya close doors and open doors adalah caranya Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini. Makanya jangan grumble, biarlah cari kehendak Tuhan, jangan cari kehendak sendiri. Meskipun dalam pelayanan, meskipun kita lakukan yang rasanya baik dan mungkin dengan peredar untuk Tuhan, dan apa yang dilakukan itu nampaknya baik, tapi kita masih harus refer kepada Tuhan. Dan setidaknya Paulus dalam kisah Rasul 16 ini, dia mau ke situ untuk peredar bagi Tuhan, tapi Tuhan menutup pintu, Tuhan melarang mereka pergi situ, sehingga Tuhan membuka ruang pintu pergi ke Mesopotamia. Dan Bapak-Ibu saudari, Tuhan berbicara kepada kita melalui keadaan hidup kita. Keadaan hidup kita, Tuhan berbicara kepada kita melalui keadaan hidup kita. Banyak caranya dalam keadaan hidup kita Tuhan dapat menggunakan berbicara, menegurkan dan komunikasi kehendak Tuhan kepada kita melalui keadaan hidup kita. Tapi ini cara yang kelima Tuhan masih gunakan berbicara kepada kita melalui keadaan dalam hidup kita. Yang keenam, impressions of the mind. Konsen kita, hati nurani kita yang telah dilahirkan kembali. Setiap orang percaya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 kita adalah ciptaan baru. Makanya roh kita menjadi ciptaan baru, bukan tubuh kita. Kita masih memang dalam tubuh yang fana ini, tapi dalam kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita, kita adalah new creation, ciptaan baru. Yaitu maksudnya roh kita yang dilahirkan kembali, bukan tubuh kita. Tubuh kita masih seperti ini, jika ada tetu di sebelah sini kamu, tetu ego, tetu apa-apa, atau di paha, masih ada situ. Kalau sudah dibaptis masih ada situ, tapi yang born again adalah roh kita. Makanya hati nurani kita yang telah dibaharui, roh kita yang telah dibaharui, bukan tubuh kita. Jadi Tuhan Allah kita berbicara kepada kita melihat hati nurani kita yang telah di-born again, yang telah born again, lahir kembali di dalam Kristus. Born again in Christ, hati nurani kita, kita telah dilahirkan kembali dari hati nurani kita. Kita menerima impression dalam pikiran kita. Tuhan memberi kita impression, kebenaran dalam pikiran kita, di dalam hati kita yang kita mengerti, hati dan pikiran kita mengerti, impression of the mind. Kita melihat hati nurani kita, kita melihat lain juga cara Tuhan berbicara kepada kita, impression of the mind, hati nurani kita. Kita dapat distinguish yang mana yang daripada Tuhan, yang tidak daripada Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Kita dapat membedakan inikah. Jadi Tuhan berbicara kepada kita, kita dapat tahu dalam hati nurani kita. Makanya kita perlu train your dynamic, train your spirit. Karena Tuhan bicara kepada kita melihat nurani kita, kita dapat menilai, membesarkan apakah ini kehendak Tuhan atau tidak, apakah ini daripada Tuhan atau tidak. Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Di dalam hati nurani kita, Tuhan akan memberi gambaran, impression, dan pada saatnya kita mengerti dan kita tahu suara Tuhan berbicara kepada kita dalam hati nurani kita. The impression of the mind in our heart. Dan yang seterusnya, yang kunci, Tuhan Allah kita masih berbicara kepada kita melalui mimpi dan visi. God speak to us through dreams and vision. Seulangi, Tuhan Allah berbicara kepada kita
juga melalui mimpi dan visi. Sekatakan bukan semua mimpi daripada Tuhan, dan juga bukan semua visi daripada Tuhan. Mimpi, selalu banyak orang yang memimpi, tapi tidak semua mimpi-mimpi yang Anda mimpikan waktu tidur daripada Tuhan. Contohnya, jika satu hari kamu sibuk menangkap ikan, sibuk dan sangat gembira melakukan sesuatu yang kamu menggembirakan, sehingga kamu tidur juga masih ada, jangan masih kau mimpi kamu buat kerja itu menangkap ikan dan sebagainya, tapi itu bukan daripada Tuhan, itu adalah karena masih careful pekerjaanmu, karena pikiranmu masih aktif. So, tapi ada mimpi daripada Tuhan. Sepertinya Yusuf, Tuhan bicara kepada Yusuf melalui mimpi, sehingga dia dipimpin oleh Tuhan bagi mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepada dia waktu Tuhan Yesus dilahirkan. Dan Tuhan bicara kepada Yusuf waktu dia ingin bertunangan dengan Maria. Tuhan juga bicara kepada dia, dan sehingga Tuhan Yesus dilahirkan. Dan juga Tuhan berbicara kepada Yusuf, membimbing dia pindah ke Nazaret, dan semuanya pergerakan mereka, Tuhan berbicara kepada dia mulai mimpi. Dan Ananias, Paulus, Cornelius, ada perbezaan mimpi dan visi. Kalau mimpi itu waktu tidur, okay? Dream during the night, dream waktu orang tidur, waktu tertidur. So, Tuhan bicara pada kita juga melalui mimpi yang daripada Tuhan. Dan biasanya kalau Tuhan bicara kepada kita melalui mimpi, kita bangun, kita dapat mengerti itu daripada Tuhan. Kita dapat mengerti itu adalah daripada Tuhan. Dengan jelas kita dapat mengerti itu daripada Tuhan. Kalau bukan daripada Tuhan, itu mimpi, mimpi sekadar mimpi. Oke? Okay? Seperti Yusuf dia bermimpi, tapi ada pengertiannya karena itu daripada Tuhan. So, dari mimpi itu Tuhan gajah. Dan vision ataupun visi adalah waktu kita tidak tidur. Vision adalah waktu kita tidak tidur, sepertinya siang hari ataupun malam hari, tetapi kita tidak tidur, kita terbangun. Meskipun malam hari ataupun siang hari, visi adalah waktu kita tidak tidur. Mimpi tadi adalah waktu kita tidur. Visi adalah waktu kita sedang, waktu kita tidak tidur. Sepertinya Rasul Paulus, Ananias pergi meletakkan tangannya atas Rasul Paulus waktu dia convert, waktu dia perjalanan ke Damaskus, dan dia buta 3 hari, sehingga dalam visi dia melihat seorang datang meletakkan tangan di atas dia, sehingga dia dapat melihat lagi. So, di sebelah sana Ananias juga melihat, mendapat visi daripada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Ananias melalui visi, suruh dia pergi jumpa Paulus di tempat yang disebut Tuhan beri. Dan sehingga Ananias berbicara kepada Tuhan tentang Saulus yang menjadi Paulus, yaitu dia mendengar tentang dia bahwa dia datang untuk mempenjarakan orang yang percaya pada Yesus. Tapi Tuhan katakan, "He is my chosen vessel." Dia adalah cara yang saya pilih. Jadi Ananias pergi ikut instruksi Tuhan mendoakan Rasul Paulus, dan Tuhan berbicara kepada Ananias melalui visi. So, ini visi. Itu juga pada masa Cornelius, Tuhan juga berbicara kepada dia melalui visi. Dan Petrus waktu di atas bumbung juga Tuhan berbicara kepada dia melalui visi. Seolah ini ada different daripada mimpi dan visi. Mimpi adalah waktu tidur, dan visi adalah waktu kita tidak tidur. Apakah itu malam atau siang hari, tapi kita tidak tidur. Okay? Suatu hal bicara kepada kita juga melalui mimpi dan visi. Pada suatu ketika, waktu sebelum di full time, visi adalah seperti kita lihat nonton TV yang dibuka. Pada suatu ketika siang hari, dan saya melihat sabari dengan kami, sabari dengan istri saya waktu itu. Kami baru-baru kawin, berpengulatan, dan Tuhan menampakkan visi. Saya lihat, seperti melihat TV, sudah apa yang Tuhan ingin sampaikan itu, dan
padam semula. So visi adalah untuk ketika tidur, untuk membaring siang hari, dan visi itu sebenarnya orang buka TV dan melihat dan ada gambar dan jelas itu kita lihat daripada mata kasar, kan? Dengan mata kasar kita, bukan dengan mata rohani, kan? Mata kasar kita melihat visi itu dan kita tidak tidur. So visi adalah seperti lihat gambar TV. Apabila selesai Tuhan dapat off. Jadi itu differentnya mimpi daripada visi. Tapi Tuhan berbicara guna dua ini, mimpi dan visi. Tuhan masih berbicara kepada kita melalui mimpi dan visi. Dan sebagai orang percaya, Tuhan berbicara kepada kita karena kita adalah ciptaan baru dan roh kita diciptakan baru, dan Roh Kudus mendiami roh kita, mendiami hidup kita, mendiami tubuh kita. Karena kita adalah tubuh kita adalah bait Roh Kudus Tuhan. So sampai hari ini dan seterusnya, Tuhan Allah kita masih berbicara kepada kita sebagai umat tebusannya dengan berpercayanya. Dan Tuhan masih berbicara kepada kita. Dan bagian kita sebagai orang percaya, kita harus peka terhadap suara Roh Kudus Tuhan. Cara apa yang Tuhan lihat yang sesuai itu dipakai Tuhan berbicara kepada kita, tapi secara pribadi kita harus peka terhadap suara Roh Kudus Tuhan. Dan bagian kita dalam 2 Petrus 3 ayat 18 ini baca, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus. Mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan kita Yesus, bertumbuh dalam kasih karunia-Nya dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Tuhan bicara kepada kita melalui firman-Nya, ini sangat penting. Tapi kalau firman Tuhan itu belum ada dalam hidup kita, kita tidak tahu itu daripada Tuhan. Biar Tuhan bicara, kita tidak tahu karena tidak ada firman Tuhan dalam hati kita. Makanya penting firman Tuhan ada dalam hidup kita. Kita telah pernah baca dan mempelajari firman Tuhan. Dan juga kita suka dalam suara Roh Kudus Tuhan, karena Tuhan bicara kepada kita dengan suara bisikan. Dan kalau kita tidak peka terhadap suara Tuhan, kita tidak dapat menangkapnya. Makanya dalam kebaktian juga, kita harus fokus dan konsentrasi kepada Tuhan. Karena waktu penyampaian firman Tuhan, Tuhan juga sedang berbicara kepada kita. Kalau internet kita tidak dapat tangkap, itu bukan salah Tuhan. Karena firman Tuhan sedang ditaburkan dan sedang dibagikan. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Jika ada yang ngantuk, pasti dia tidak menerima. Sedangkan yang lain melihat mengalami mujizat daripada Tuhan, berkali-kali Tuhan. Tapi jika Anda sibuk saja dengan perkara yang lain, tidak fokus dan reception tidak kuat, kamu tidak menangkap berkali-kali Tuhan. Makanya kita harus peka terhadap suara Roh Kudus Tuhan. Dalam kebaktian kita harus konsentrasi, fokus kepada pemberitaan firman Tuhan, kepada penyembah Tuhan. Jangan distract dalam pikiran kita. Makanya ini sangat penting. Dan juga Tuhan berbicara kepada kita melalui suara yang audible. Kita dapat mendengar. Tapi jangan mencari caranya Tuhan bicara kepada saya dengan cara ini yang cara saya mau, yang cara lain saya tidak mau. Tapi cara ini yang saya mau Tuhan bicara kepada saya. Tidak. Tuhan punya cara yang sesuai bagi Anda tertentu pada masa tertentu untuk berbicara kepada kita. Makanya kita harus peka dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Ada firman Tuhan dalam hati kita, dan kita selalu ada koneksi dengan Tuhan. Dan Tuhan juga berbicara melalui hamba-hambanya. Okay? Jadi God speak to the man of God, especially the man of God in your life. Artinya pastor gerejamu sendiri pun berbicara melalui dia. Dan kamu harus peka terhadap suara Tuhan itu. Tapi saya ulangi, semua cara Tuhan berbicara melalui cara apapun, tapi semuanya harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Harus ada backing firman Tuhan, tidak boleh di luar firman Tuhan. Dan inilah yang kita dapat bandingkannya, apakah ini daripada Tuhan atau tidak. Harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga berbicara melalui keadaan dan mimpi dan visi. Jadi bagian kita sebagai orang percaya, kita harus senantiasa bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan dan Tuhan Yesus bersama kita. Yaitu harus ada masa untuk firman Tuhan, harus ada masa untuk firman Tuhan.
dan dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan rohani sangat penting, lebih penting daripada latihan jasmani. Kedua-duanya penting, yaitu physical fitness, tapi fitness rohani juga penting. Saya ulangi baca ini, 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Kedua-duanya perlu, menjaga kesehatan, fitness jasmani tubuh kita dan juga rohani kita. Untuk menjaga fitness jasmani kita, kita harus ada exercise dan ada senaman dan ada pergerakan. Tidak boleh diam saja supaya ada latihan dan tubuh kesehat. Karena kita bergerak dan kita ada masa untuk melatihkan dari pengijin semuanya gerakan. Dan untuk latihan rohani kita harus ada masa dengan Tuhan, mengunci menyembah Tuhan di manapun kita berada, ada masa renung, kita mempelajari firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah Dia. So ini sangat penting, kedua-duanya penting. Dan yang ketiga, sebagai umat tebusan Tuhan, kita harus juga ada masa untuk firman Tuhan dan latihan hidup kita fisikal dan rohani. Dan juga pikiran kita harus dirubah berdasarkan firman Tuhan. Pikiran kita harus dirubah supaya in alignment, selaras dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam bahasa Inggris, New Living Translation, dalam Roma 12 ayat 1-2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, ini kita harus mengubah pikiran kita, renew our mind. Bagaimana kamu mengubah pikiran kita dengan membaca renungan firman Tuhan dan mengubah pikiran kita, pola pikiran kita kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang kebenaran firman Tuhan katakan itu benar, itu baik. So itu yang kita amalkan. Kita transform, renew our mind. Pikiran kita harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berubah. Kita memikirkan dan apa yang benar didapat Tuhan, itulah yang kita pikirkan. Renewed mind, berubah pikiran kita. Jangan ikut cara dunia. Jadi Bapak Ibu, ini berapa cara kita mendengar suara Tuhan. Jadi kita juga sebagai orang percaya tebusan Tuhan, kita harus memiliki desire for God. Harus ada keinginan untuk Tuhan. The desire for God and the things of God in our life. Harus menginginkan Tuhan dan pengalaman Tuhan dalam hidup kita. The power of desire harus ada dalam hati kita, menginginkan Tuhan dan perkara-perkara dari Tuhan lebih daripada keadaan dunia ini. Mengasihi Tuhan lebih daripada berkat-berkat yang telah dicurahkan kepada kita, yang akan dicurahkan kepada kita. Tapi kita masih mengutamakan Tuhan, kita tetap mengutamakan Tuhan. Desire and the things of God, more than the things of life. Sebagai orang percaya, untuk
kita lebih peka terhadap suara Roh Tuhan, mendengar bagaimana cara Tuhan bicara kepada kita dengan cara apapun, cara pribadi untuk melengkapi kita, untuk melatih kita, untuk kita lebih senang mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita melalui cara yang berbeza dengan cara Tuhan sendiri yang menentukan caranya bicara kepada kita. Kita harus memiliki keinginan akan Tuhan, keinginan akan kebenaran firman Tuhan, keinginan akan pengharapan dari Tuhan. The desire, the things of God, the power of desire, dan nourish the desire, dan nourish the desire for God, the things of God in your heart. Nourish, pelihara akan, dan nourishkan, jaga dan peliharakan keinginan itu. Jangan dia padam, jangan biar dia layu seperti itu. Harus kita nuruskan. Bagaimana kita nuruskan keinginan akan Tuhan? Harus ada masa untuk Tuhan. Setiap hari harus ada masa untuk Tuhan. Firman Tuhan, berdoa, dan harus ada masa untuk Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ataupun diam berdiam diri dan memandang ke atas ciptaan Tuhan dan reflect on God, goodness, can your blessing, dan semuanya. Ini caranya kita nourish desire itu, pelihara dan nourish the desire itu dalam hati kita supaya api itu terus bernyala-nyala, terus bernyala-nyala, tidak akan dipadam oleh keadaan dunia ini, tapi terus bernyala-nyala karena kita memeliharanya. Nah, jangan keraskan hatimu. Biarlah hati kita dibentuk dan senang dibentuk oleh Tuhan Roh Tuhan. Karena dia tahu yang terbaik untuk kita. Jangan keraskan hati kita. Biar Tuhan memimpin, biar Tuhan membentuk pribadi kita. Karena dia tahu apa yang baik untuk hidup kita. Sebagai umat tebusan Tuhan, inilah yang dapat kita lakukan. Tuhan berbicara kepada kita sampai hari ini dan akan selamanya. Tuhan dapat berbicara kepada kita. Tuhan terus berbicara kepada kita. Karena dia hidup selama-lamanya. Apa caranya, bagaimanapun caranya, Tuhan akan berbicara kepada kamu. Tapi biarlah Tuhan yang menentukan caranya from time to time bicara kepada kamu. Karena Tuhan berbicara kepada kita dengan caranya sendiri, dengan cara yang terbaik dari Tuhan untuk kita from time to time. Tapi Tuhan berbicara kepada kita. Nah, untuk kali ini sampai di sini firman Tuhan dan khotbah kita, yaitu hearing from God, mendengar daripada Tuhan, karena Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan Allah kita tetap berbicara kepada kita dengan cara-cara yang telah kita pelajari, dan supaya kita senang dan sensitif dan lebih mengerti suara Tuhan, kita harus senantiasa ada koneksi dengan Tuhan. Inilah caranya kita boleh mendengar Tuhan berbicara kepada kita, dan inilah caranya Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan telah berbicara kepada kita, Tuhan dapat berbicara kepada kita, dan Tuhan akan terus berbicara kepada kita dengan cara ini yang kita pelajari. Mungkin ada cara yang lain, tetapi inilah yang saya sampaikan untuk kita amalkan, untuk kita mengerti bahwa Tuhan adalah masih berbicara kepada kita. Kitalah yang harus peka terhadap suaranya. Makanya saya ulangi, penting sekali kita mendengar suara Tuhan. Soal ini cara Tuhan, Allah kita berbicara kepada kita. Dia tetap berbicara kepada kita. Makanya kita siapkanlah roh kita senantiasa ada koneksi dengan Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada kita untuk kebaikan kita, memimpin kita sepanjang hidup kita. Karena dia Bapa yang kekal, Allah yang Maha Kuasa, yang mengasihi kita. Dia tahu rencananya bagi hidup kita. Makanya dia memimpin kita, dia berbicara kepada kita, dan dia mau kita mendengar suaranya. Jangan keraskan hatimu. Biarlah Tuhan membentuk pribadi kita, memimpin kita, dan berbicara kepada kita melalui caranya Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, yang Maha Adil, yang tidak terbatas dalam kuasa-Mu, ciptaan takluk kepada-Mu. Kami mengaminkan benaran firman-Mu. Engkau Allah yang hidup, yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, sumber kehidupan. Dan Engkau telah menebus kami di dalam Tuhan kami Yesus. Dan Engkau akan terus berbicara kepada kami Tuhan, melalui pelajaran yang telah kami pelajari berdasarkan firman-Mu. Kami mengaminkan Tuhan tetap berbicara kepada kami. Bapa, biarlah semua kami semakin peka terhadap pimpinan Roh Kudus-Mu, semakin peka terhadap suara Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami.
Bapa ini doa kamu bagi setiap yang mendengar, yang melihat, juga sendiri mendengar melihat. Saya berdoa supaya ada kerinduan dalam hati setiap Bapak Ibu susuriku, juga yang mendengar, yang melihat dan saat ini, yaitu kerinduan untuk mengenal Tuhan, kerinduan untuk perkara-perkara pada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengadakan masalah dengan firman Tuhan, mengadakan masalah yang menyembah Tuhan, merindukan perkara dari Tuhan. Bapak terima kasih karena firman-Mu memberi kami petunjuk, memberi kami kebenaran bahwa Engkau Tuhan Allah semesta yang telah memberi kami firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu karena Engkau senantiasa beserta kami. Dan pada saat ini kami naikkan subuh kami oleh karena kami boleh mempelajari kebenaran firman-Mu. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah bagi-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Penyertaan-Mu beserta setiap umat tebusan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Kudus menyertai kita selalu. Rindu akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya dan perkara-Nya Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita, Allah beserta.